Aduh, hari ini saya masak apa ya? Semua serba mahal lagi. Cewek baru, semangat baru ini mah. Dia udah siap-siap belum ya di rumahnya ya? Pokoknya hari ini gue harus seneng-seneng, gue harus fun sama dia. Akhirnya gue jadian juga sama Ilham. Udah lama gue nunggu-nunggu penantian ini. Harus tancap cantik. Pakai lipstik lah ya, biar cocok. Udah cocok. Hari ini pertemuan pertama gue sama Ilham. Mudah-mudahan gue bisa bikin Ilham bahagia dan makin sayang sama gue. Udah cantik ya. Sepi banget di rumah. Apa dia di dalam ya? Langsung aja masuk ah. Masak apa aja deh. Nyuci udah, tinggal nyetrika. Kok dia masih jemur pakaian sih? Katanya mau main, tapi belum rapi. Gimana sih? Kita mau have fun hari ini. Kayaknya gue harus nunggu di depan aja nih, sambil nunggu Ilham. Udah cantik ini kan gue? Ya udah deh, udah rapi, udah cantik, udah cocok melah ya. Sampai ketemu Ilham. Ya ini mah enak, kerjanya cuma makan. Sedangkan gue beres-beres rumah mulu. Aduh. Kok masih ngejemur sih? Katanya mau main sama gue, kita have fun hari ini. Masih ngejemur. Loh, kamu siapa? Ilham, aku nyari Yani. Yani ada? Oh, Yani. Iya. Yaninya ada di dalam. Oh, Yani di dalam. Yaudah, bentar ya. Aku panggil Yaninya dulu. Biarin aja deh, nanti juga si Yani nongol kan. Kayak lu lebih cantik daripada Yani. Apa-apaan lu, Ham? Oh, jadi lu begini di belakang gue, Yoli. Bisa-bisanya lu ngerebut cowok gue dari gue. Ini gak maksud apa-apa, Kak. Enggak, Kak. Gak usah banyak alasan dulu. Yoli, gak tahu diri ya lu. Ilham, kita baru kenal loh. Bisa-bisanya lu deketin adek gue. Enggak seperti yang lu pikirin. Tadi kan gua nanya, lu di mana sama dia? Udah lu enggak usah banyak alasan lu. Ya, emang kayak gitu kan kejadiannya. Lu enggak bisa langsung duduk kayak gitu. Terus gimana nih, jadi jalan enggak nih? Ya udah kita jalan aja yuk. Udah lah, yuk. Ham, denger ya. Gua udah enggak mau lagi lihat lu begini. Ya hari ini diajak jalan-jalan sama kamu. Iya, tenang aja. Next time ngajak aku lagi ya jalan-jalan. Iya, pasti itu sih. Ya udah, aku mau bikin kopi. Kamu mau kopi? Boleh, tapi jangan manis-manis ya. Ya kan manisnya di aku. Oh, iya. Ya udah, tunggu sebentar ya. Kak,
HP-nya ini mana ya? Itu dia HP-nya. Kayak lebih cakepan dia deh daripada mpoknya kan. Gimana ya cara gue dapetin dia ya? Pokoknya gue harus dapetin dia. Ham, tunggu sebentar ya, gue beli kopi dulu ke warung. Soalnya kopi yang di belakang habis. Ya udah, aku tunggu sini ya. Oh ya udah, nggak apa-apa kan gue tinggal sendiri? Nggak apa-apa. Oh ya, duluan ya. Ini kesempatan gue buat deketin adenya Yani. Cantik juga. Kamu ngapain di sini? Aku mau mengenal kamu lebih dekat aja. Jangan, nanti dia menikah Yani. Mending kamu sekarang keluar. Gak apa-apa. Keluar sekarang. Udah benci Yani. Lama nih ke warungnya nih. Kamarnya aja deh. Ilham tadi kemana ya? Coba lihat dalam ah. Ilham!